personil Polsek Delitua melakukan operasi rutin razia perjudian di wilayah hukum Polsek Delitua. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi warga tentang adanya aktivitas permainan judi. Investigasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Delitua AKP Zulkifli Harahap, didampingi Panitreskrim Ibda Bambang. Petugas menggeledah warung yang dikabarkan menjadi tempat perjudian, namun dari hasil penggeledahan tidak ditemukan bentuk judi apapun. Personil Polsek Delitua akan rutin melakukan razia terhadap bentuk perjudian yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Personil Polsek Delitua, ya, sesuai dengan informasi yang kami terima dari masyarakat, bahwa sekitar daerah Pajak Delitua ini informasi banyak kegiatan perjudian. Namun setelah kami cek bersama anggota dengan tugas luar, ternyata saat ini tidak ada yang ditemukan bentuk judi apapun. Ya, saya kira demikian, Pak, ya. Apabila kita temukan permainan perjudian, Pak, apa tidak akan kita lakukan? Kita proses. Apabila kita temukan perjudian, kita langsung proses, kita bawa ke kantor, ya. Kita lanjutkan dengan proses, Pak, ya. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Abang warga sini, Bang? Iya. Nah, udah berapa lama di sini Abang tinggal, Bang? Baru setahun, Bang. Baru setahun. Apa ada kegiatan perjudian di wilayah sini, Bang? Setahun sih nggak ada, Bang. Nggak ada, ya. Sehari-harinya gimana? Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.